Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Solo dan saya akan menginap di Syariah Hotel Solo. Nah, seperti ini lobby hotelnya teman-teman. Jadi tadi di awal saya perlihatkan penampakan dari fasad Hotel Solo dan ini lobbynya seperti ini. Nah, yang membuat saya selalu ingin menginap di hotel ini adalah breakfastnya teman-teman. Nah, kita akan lihat, tapi kita akan menuju ke kamar terlebih dahulu. Ini kebetulan saya check-innya sudah malam hari, jadi nanti saya tidak akan memperlihatkan secara detail kamarnya. Nah, kamarnya cukup recommended teman-teman. Nah, seperti ini saya masuk ke kamar pakai keycard tentunya. Nah, inilah kamarnya teman-teman. Ini superior, cukup luas. Meskipun tidak luas banget, tapi cukuplah standar. Ini termasuk Hotel Syariah Solo ini termasuk kelasnya bintang 4 teman-teman. Nah, ini AC-nya tentunya ada, meskipun cukup klasik. Nah, ini remote AC-nya, pengatur suhunya masih klasik seperti ini, tapi sangat dingin teman-teman. Jadi meskipun kelihatan klasik, tapi masih asik. Nah, ini ada lemari di setelah pintu masuk. Kemudian untuk fasilitas di kamar tentu saja cukup recommended. Dan ini ada TV, kemudian nah tentu saja ada ini dua mug, kemudian pasti ada air mineral, ada water heater, dan ini televisinya. Nah, kemudian ini ada meja kursi, ada Al-Qur'annya, namanya saja Syariah Hotel Solo. Saat telepon, stok kontak, semuanya standar hotel bintang 4. Nah, kemudian kamar mandinya teman-teman, ini ada dua handuk, kemudian nah itu showernya. Nah, kemudian di sini fasilitas di kamar mandi ada sikat gigi dan lain-lain sebagainya. Ini kerannya teman-teman, kemudian showernya di atas ini. Nah, ini dindingnya cukup hangat. Nah, ini pancaran air dari showernya. Meskipun sudah agak lama, mungkin perlu diupdate. Dan yang utama ini teman-teman, ada kran di bawah itu. Itu akan sangat memudahkan kita untuk ambil air wudhu. Nah, ini teman-teman. Oke, itu sekilas tentang kamar hotelnya. Dan di pagi hari kita bisa melihat view dari kamar hotel ini. Nah, di sana itu ada sebuah gedung, saya zoom. Nah, ini adalah gedung kampus UMS teman-teman, Solo. Nah, ini adalah view dari jendela kamar hotel. Oke, kita akan menuju ke resto untuk breakfast. Nah, restonya itu berada di depan lobby teman-teman. Nah, di sini saya masuk. Nah, tadi saya sampaikan yang paling menarik di sini adalah breakfastnya teman-teman, setaraf dengan hotel bintang 5 kalau menurut saya. Di sini makanannya lengkap sekali dan rasanya enak menurut saya. Anak saya ini aja doyan ini. Nah,
nih, dan cukup lengkap menunya, banyak sekali pilihan. Kalau mau kita coba satu-satu, tidak muat. Nanti kekenyangan teman-teman. Dan cukup menarik menu-menunya, mulai dari yang ringan-ringan sampai yang ada yang menu tradisional seperti ini teman-teman, dan ada yang menu yang western. Ini sangat-sangat recommended jika teman-teman ingin menginap sekaligus kulineran. Nah ini teman-teman, dan penataannya oke banget teman-teman. Nah ini teman-teman, banyak sekali pilihan untuk menu-menu breakfast di sini. Keren dan mantap, rasanya juga mantap banget. Oke, itu sekilas review tentang Syariah Hotel Solo. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.